Halo guys. Halo. Bentar ya. Aku mau semprot. Selamat malam. The air best for today. Nggak bareng Onil deh kakak. Nggak guys. Lagi enggak. Nggak kenapa-napa kok. Nggak usah mikir yang aneh. Emang lagi enggak aja. So, kita yang naik bareng-barengnya nanti. Ngapain gue buka-buka gambar? Tiduran. Udah tahu. Gula kangen gak gula. The bagian dia santai lagi belajar kan baru so abis beres-beres guys, abis GR buat hari ini. Jangan lupa nonton, semangat. Setelah gue kali laptop aja cepetan. Aduh, baterai belum habis lagi. Oh iya, cas. Aku sambil ngecasin dulu deh. Dengerin lagu. Kok tiba-tiba. Hai guys, aku lagi beres-beres. Saya bingung. Member pada SR now karena nanti seharian sibuk, bener banget. Kak Tila. Pasti udah ngertiin. Anda udah baca DM belum? Belum guys, aku belum sempat main sosmed. Karena bener-bener tadi pas jalan pulang aku kayak tiduran gitu loh. Udah
itu bukan malam Jumat. Ini kenapa gak tidur? Mau SR. Gak capek deh. Gak niat nyanyi balik nih. Kalian belum tidur guys. Kenapa kalian belum tidur? Gak apa sih. Gue siap. Karena gue kan gak berhak kayak buat ngatur-ngatur hidup orang. Guys aku ada. Aku ada ini dong. Kalian pasti gak ada kan. Ada file buat besok. Karena member yang punya. Aduh, mata gue gak bisa bener nih. Ini subuh ya? Enggak. Guys, kalian besok ada nonton offline atau online? Ada udah baca DM IG belum guys? Besok kalau nggak bisa sleep call nggak apa-apa kok. Apa sih? Astagfirullah. Ini bikin saya emo ya. Udah malam nih. Online dulu. Oke, tap offline. Wih, mantep. Nggak apa guys, online juga. Online offline ya. Belum bisa nonton. Astagfirullah. Biasa sampai jam berapa? Setengah jam, Kak. Malam kepikiran ada taunya SR. Waduh, jangan-jangan kita gak ada apa-apa sih. If I had the chance to say it once, I'm sorry for not calling you. Would you forgive me? Tell me you love me. Ayo, abis ini kamu istirahat ya. Siap. Santuy. Ini kita minum dulu kali ya, biar gak dehidrasi. Ketemu besok, semangat. Udah minum es berapa kali dong? Enggak, kok gak minum es? Enggak ada yang tadi minum es.
Tapi itu siang. Do you like my five alphabet? Kayaknya makin mau makin gak dilihat nih di komen. Sabar guys, astagfirullah. Udah sebelum tidur minum air putih ya. Oke. Okay. Lagi ngapain Del? Lagi chatan sama JMT guys. Lagi mengeluh. Lagi pada ini nih, lagi pada showroom kan? Yang baru-baru Flora doang sih. Kan tadi kan kita HP kita kan dikumpulin kan di ini, di meja gitu kan, sama manajer buat fokus kayak GR. Terus galeri kita tuh banyak foto-foto manajer kita gitu loh. Lucu dah. Woy kangen, ih Karisma putih tuh. Udah lama kan gak fit call. Udah lah, gue tidur duluan ya, dadah. Good night. Maaf sih gue tuh kalau ngomong good night tuh kayak apaan sih? Kayak, maunya kayak good night, kayak pengen yang kayak lucu gitu, kayak tapi gak bisa. Kayaknya mau first speech sama dulu nih, boleh kan? Boleh. Gue tiap bulan fit call, wey. Hah, tapi kok kerasnya kayak udah lama banget ya? Kayaknya, aduh. Nah, cocok nih gue kayak gini nih. Jangan lupa ya, nanti kita fit call lagi tanggal 23. My God, this call light. Thank you, Kak Bucin Ondel. Hadiah aku line belum dibales. Line aku error kak. Gak tau sih kayaknya udah gak pake line lagi deh aku deh. Udah males. Ada sebut Arufa. Arufa tuh apa? Nama kah? Nama kamu kah? Nama kau kah? Kok dia koleksi dia lag kah? Astagfirullah udah malam loh. Tetep lag. Aman kah? Tapi kayak gak aman gitu loh. Never know, never is a normal time. I feel sorry for myself. Can you feel demi Adele nih, wih, mantap. Komen gue muncul gak sih? Dia muncul, Kak. Apa yang gak aman? Aman kok, tidur udah malam. Nanti habis showroom. Ada kucing gemoy. Weka. Udah aja istirahat. Enggak guys, aku di showroom, jangan suruh aku udahan. Kalau banyak topik di VC sama dulu disapa enggak? Sapa lah, semuanya juga disapa, ya enggak? It's a normal time. I don't feel sorry for myself. Duh, kok nge-lag mulu ini loh.
dulu tips gak canggung pas WC dong. Santai. Santai guys. Kalau kaliannya kayak kaku gitu, nanti membernya kayak jadi bingung gitu loh. Ini mengkomen yang gak jalan apa emang gak ada yang komen dah? Nothing at all. From every day to night at all. And everyone says that I should be sad. It's a normal that I don't feel sorry for myself. Jalan ini deh, tapi aku di aku tuh kayak cuma dua-dua gitu doang gitu loh. Sumpah deh. Gak bohong. Aku tuh pengen baca komennya juga, tapi gak jalan komennya. Maaf ya guys. Ya Allah, ayo dong komen. Fecian sama Adele atau nyanyi lagi-lagi gak usah tidur. No. Tes, nah ini udah nih. Off dulu ya Adele sama mama. Widih. Itu nge-lag Adele. Enggak, tapi tuh kayak komen kalian tuh gak jalan gitu loh. Kalo di VC boleh request nyanyi gak dulu? Siapa yang nyanyi, aku atau kalian? Jangan denger suara Adele aja weh. Coba ya kalo si orang bisa sampai kayak tidur gitu. Sleep call dah gue. Can she could be the one for me. Never once I opened up my heart like this. And finally Sleep call kak, stand and nanti ada Aldo enggak? Astagfirullah kak. Gak boleh guys, asal sambil tidur. Nanti di banned. Esther pagi deh. Iya guys, soalnya besok aku jelasin lagi, besok gak sempet, takut gak sempet. Ada sih waktu buat showroom, tapi aku tuh kayak pengen fokus aja gitu buat konser hari ini. Ya hari ini. Jadi kayak mendingan hari ini gitu loh. Jadi kayak biar kaliannya juga kayak oh my god, crowded. Iya guys, crowded. Takut juga kayak bocor, misalnya ada member kayak ngomong-ngomong apa tentang lagu atau apa, kan takut ya kayak gitu ya. Gitu udah pokoknya. Kan kalau backstage kan rawan ya, kayak kita kan ngomong apa aja di situ kayak nanya-nanya ini lagu apa aja nih. Gitu deh pokoknya. Bisa itu ini jadi sama fans, no. Nggak boleh loh, nggak boleh. Soalnya kalau JKT, kalau ke-spill nih, kita langsung ganti lagu gitu loh. Makanya kasihan, kasihan guys, osisi kalian. Kalau udah belajar, diganti hamin berapa, kasihan. Takut banget loh ya kak, iya makanya udah. Iya makin gitu dah. Nanti gak supres. Iya bener gak supres. TBL banget kan. Kayaknya jual dengan lagu Casey dong nanti ya. Aku tuh sering dengar lagu Casey tau waktu itu. Misalnya kayak pengen lagi suka banget lo lah boy lagunya. Kayak bener-bener aduh. Gitu dong. Casey love, enak banget sih love.
Del di DM boleh ngasih playlist Spotify gak? Boleh. Boleh kok kak. Lagu Fav Gula apa dulu? Dia mah yang aku suka. Dia suka guys. I'm lying in bed with this feeling, and you finally find your way out. Don't tell me I can't pray. When you gone, I need you here with me. Playlist you masih update gak, Del? Belum sih, aku lagi bikin playlist lagi, tapi kayak lagu itu masih dikit gitu loh. Karena aku, kalau kalau aku tuh kalau bosen bakal bikin playlist malam-malam sih biasanya. Tapi aku nggak mau, gak tau sih, mut-mutan sih publiknya. Oh my god, di sekolah, thank you Karisma Pututu. Udah review gue lah, lucu kak, tapi pokoknya tanggung jawab aja. Gak bisa share jam 5 ya, malah dari jam 2.36. Hah? Bentar. Ini udah tanggal 18 ya? Aku waktu pertama kali SR dari hari pertama tuh tanggal berapa guys? 19 gak sih? Berarti udah mau 3 bulan ya? Ya gak sih? Enggak deh, gak nyampe 3 bulan. 2 bulan gak sih? 3 bulan atau 2 bulan? 2 bulan gak sih? Udah 60 hari, ya 2 bulan kan? Wow! Oh my god, gue bisa 2 bulan setiap hari SR, gila. Ya Allah. Selamat tuh. Bangga banget loh. Iya loh. Gue pasti jam segini aktif banget ya dulu. Enggak, dia tidur. Dia tuh aktifnya nanti lah. Jam pagian dikit. Enggak sih. Ya tahu dia aktifnya kapan ya mulai. Semut-mutnya aja dah. Keren banget dah, keren. Ya Allah. Oh my god. Niat saya bisa. Loh kok member pada S setengah pagi. Banyak banget ya. Yarmale. I will never understand. Dikandangin pakai baju kamu enggak dulu? Enggak kok. Penting sering-sering dipegang aja. Gula dibebasin di kamar apa enggak? Takut kabur? Enggak kok guys, dia enggak kabur. Padahal kan ada celah kan buat kayak dari pintu ventilasi gitu, kayak buat dia kabur gitu. Tapi dia enggak kabur kok. Kan aku sering, dia kan lagi main-main, aku tinggal tidur gitu kan. Dia kan pasti bisa manjat gitu. Tapi dia gak kabur kok, alhamdulillah. Dia baik. Gula sering disemutin kan? Enggak, gak pernah. Dia mau tidur jam berapa? Nanti abis showroom kak. Pernah hilang gak sih Del? Alhamdulillah gula gak pernah. Opetnya Mira malah yang kabur. Iya sedih banget deh. Ya itu tuan krep rabies gak takut. Stop. Stop ya. Stop bikin. Ada tuh ya Allah. Ada jokes apa ya? Ini di TikTok komen gitu. Kan ada kan, jadi kayak ada yang bikin, eh kasih gue jokes dong, gue capek banget nih. Terus kayak aku baca-baca komennya kan. Aduh, ada yang kayak cilik banyak tapi
pakai bahasa Arab gitu loh. Sumpah itu kenapa lucu banget ya. Aduh, bete deh. Dulu moodku maunya denger suara dulu terus. Suara doang ya, udahlah. Sumpah itu ya Allah, pengen ketawa. Aduh. Gila. Stop ya. Stop guys, sumpah. Si kasih lah, sumpah. Kayak lucu aja gitu. Dia tau gak beda kamu sama SG? Aku kan manusia, kalau SG kan Singapura, negara. Duh, kok kamu cewek sih, kok cowok kamu bisa dideketin. Maaf ya kak, kita segender. Emang dunia tuh gak adil. Bisa bukanya cuma liat TikTok doang. Nanti ya kalau on cam. Stop bilang ciluk, mbak. Karena temen gue selalu bilang suara kita mirip sih, Del. Mantap dong. Terhalang oleh gender sudah sakit ya. Aduh, ya Allah sakit, sakit, sakit. Lagi yang switch, Fir Unch. Aduh, ya Allah, Fir Unch. Ya, namanya juga gitu guys, segender. Segender beda agama. Aduh, ya Allah. Coba tiup mic deh, buat apa? Kenapa aku kan lagi JKT, tapi aku cewek. Ya, harusnya kenal ini gak sih? Apa sih namanya? Smash, gitu-gitu. Sakitnya double pula. Sian, sian. Banget. Astagfirullah. Udah keliling kemana. Udah segender minta selamanya. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Sakit. Sakit, segender, beda agama, member JKT. Ya Allah, gue, duh. Sakit. Besok rencana mau kemana? Jalan-jalan kah ke puncak? Do I love the baby without the bro? Shit. Lagi kan tidak mau nangis karena segender. Nangis lah, nangis. Besok bangun sih enak banget sih dulu. Ya Allah, saya tampar ya. Kesel. Namanya guys. Segenda minta restu ortu ciluk banget. Aduh, ya Allah sumpah. Emang kalau eser malam-malam tuh jadinya kemana-mana ya. Kayak bener-bener ya Allah, curhat. Ayo, udah setengah jam ya guys. Ciluk mbak. Gini beda gaman. Wah ini kayaknya banyak yang. Ya Allah. Apa. Yang penting kalian sehat-sehat ya guys. Oke, mari kita udahan. Nomor 1 ada Karisma Pututun. Nomor 2 ada Kak Fadil. Nomor 3 ada Kak Bucin Ondel. Nomor 4 ada Kak Ai Angra. Nomor 5 ada Kak Indah Mulia. Nomor 6 ada Kak Farah.
Nomor 7 ada Kak Indah Sever. Nomor 8 ada Kak Gendut. Nomor 9 ada Kak Kiki Mars. Nomor 10 ada Kak Danbo. Nomor 11 ada Caya Masker Efek. Nomor 12 ada Kak Fyarda Rahman. Nomor 13 ada Kak Friska aja. Makasih juga buat gift-giftnya Kak Indah Mulia, Kak Fadil, Kak Friska aja, Kak Indah Mulia, Kak Cisandi, Karisma Pututu. Tadi juga ada Discord 2 kan dari Kak Ondel gitu deh punya. Oke. Semangat. Yang curhat tadi juga semangat ya. Ya Allah, sian deh. Oke, bye-bye. See you nanti.